program IKIM Platform Halal 2023 ini agar masyarakat kesemuanya lebih peka dan mudah untuk mendapatkan produk halal mengikut PIY yang diiktiraf. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang dilaporkan oleh media, pelbagai jenis lambakan produk sama ada makanan atau barang kegunaan harian yang begitu banyak dan mudah diperolehi di pasaran. Kita sebenarnya perlu berhati-hati kerana terdapat logo halal yang tidak mendapat pengiktirafan oleh JAKIM. Tuan-tuan dan puan-puan, justru suka saya menyatakan atas rasa tanggungjawab bagi memastikan pengguna mempunyai akses kepada produk-produk halal tanpa perlu berasa ragu-ragu. IKIM melalui Radio IKIM dan Akib Media menyediakan IKIM Platform Halal 2023 sebagai ruang pemasaran dan platform bagi mendapat produk serta perkhidmatan halal sebagaimana yang digariskan oleh syariat Islam. IKIM Platform Halal 2023 ini adalah sebuah program yang di mana ianya sebuah satu platform halal untuk pengiklanan yang dapat mendidik peniaga di luar sana ataupun usahawan dan juga kepada masyarakat di luar sana tentang kepentingan halal dalam kepenggunaan masyarakat Malaysia. Dan konsep halalan toyiban ini juga bukanlah satu konsep yang baru, namun ianya memandangkan kepelbagaian bangsa di dalam negara kita ini dan mewujudkan kesedaran tentang ilmu produk halal yang saya rasa amat perlu di kalangan masyarakat kita. Program pengiklanan halal IKIM pada hari ini sangat membantulah. Saya melihat pakej-pakej yang sangat menarik di mana saya mempunyai beberapa pengalaman sebelum ini beriklan dengan Radio IKIM dan alhamdulillah pendengar-pendengar memberi sambutan yang sangat positif di mana kita mendapat hasil yang baiklah. Dan untuk pakej hari ini saya rasa teruja lah sebab banyak sekali pakej yang sebelum ni belum pernah lagi ditawarkan oleh pihak IKIM. Jadi insyaAllah kami akan kaji dan mungkin akan participate dalam program pengiklanan pada kali ini. Alhamdulillah saya dah bersama dengan IKIM FM daripada tahun 2015 lagi sampailah ke hari ini. Dan hari ini saya menghadiri seminar pemasaran halal lah yang dianjurkan oleh IKIM sendiri dan saya berpeluang berkenalan dengan ramai rakan-rakan usahawan yang lain dan juga pegawai pemasaran daripada IKIM itu sendiri dan saya dapat banyak idea, banyak pendapat bagaimana nak mengefektifkan lagi pemasaran walaupun kita dah 8 tahun di pasaran tapi kita kena pemasaran ini perlu berterusan dan sentiasa kita kena bekerjasama lebih-lebih lagi kalau kita menjual produk yang kita nak bagi tahu pengguna produk ni adalah halal, adalah baik dan selamat digunakan. IKIM adalah pilihan yang terbaiklah untuk saya gunakan. Pada pandangan saya program hari ini sangat baik dan juga sangat menarik. Harga-harga ditawarkan sangat berpatutan. Dan saya yakin dengan menyertai program ini, kita dapat berikan keyakinan kepada pelanggan kita tentang produk kita yang halal dan diyakini. Terima kasih kepada pihak IKIM kerana menjemput kami untuk hadir ke program hari ini. Sangat-sangat bermanfaat untuk kami pelanggan-pelanggan untuk bekerjasama dengan IKIM untuk tahun ini. Dan Alhamdulillah, Islamic Relief Malaysia sendiri telah bekerjasama dengan IKIM selama lebih 10 tahun lah dan diharapkan kerjasama ini akan berpanjangan untuk masa-masa akan datang insya-Allah. Program hari ini sangat bermanfaat. Dia memberikan penerangan daripada sudut bagaimana platform ini menyediakan ruang untuk periklanan, penerangan yang jelas dan pakej-pakej yang sebenarnya bersesuaian untuk pemilik-pemilik perniagaan memilih yang mana satu yang lebih sesuai kepada mereka. Yang paling menarik sekali apabila pakej yang disediakan itu adalah satu pakej yang sangat orang kata menarik kerana dia memberikan banyak diskaun daripada perbandingan tahun yang sebelum ini. So saya rasa overall program hari ini banyak manfaat kepada usahawan seperti saya dan juga yang mereka yang hadir pada hari ini.